Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Doaku kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Judika Vokal Tips, pemberian tips vokal yang benar-benar sips. Mantap tadi ya. Oh, pas tanpa latihan. Oke, kembali lagi di episode yang ketiga di Judika Vokal Tips. Kali ini seperti biasa kita akan mendengarkan atau menonton dua video yang sudah dikirimkan teman-teman yang sudah ikutan acara ini Judika Vokal Tips, dan nanti kita akan komentarin. Di dalam setiap episodenya selalu ada satu orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Saya masih ditemani oleh dua bidadari saya. Saya perkenalkan kembali, ada Michael Jakari Milena. Milenia. Saya akan panggil dia Milena. Hai Milena. Halo. Hari ini ya, iya. Milena, kamu tahu gak sih hari ini ada dua video yang akan kita tonton dan kita komentari. Kamu udah siap belum Milena? Sudah. Waduh, so cool banget nih juri kita satu lagi. Dia nih. Setiap episode beda-beda. Iya. Karakter. Dia bukan beda-beda baju, dia lebih beda-beda karakter. Aura aja, oh, karakter. Aura. Hari ini kau berkarakter apa? Agak tegas. Agak tegas. Kemarin? Lembut. Tepuk tangan namanya buat Miki dan juga Nobo. Hey. Yang sudah siap memberikan komentar dan juga tips yang objektif buat kalian semuanya. Supaya tujuannya adalah supaya kalian makin tahu kemampuan bernyanyi kalian. Dan juga setelah ini ada tips dari kita semakin baik menyanyinya. Oke. Okay. Ada dua video yang hari ini kita terima. Dan kita langsung saja melihat, ini dia video yang pertama. Hodo gabe pangguaraki, jala honala maju junggoarhi, ala sasadaho dileho Tuhani tudah mandai nang mon unang madeleho marnida dongami odo artaku di ngoluki unaku idaho satolap ni gogoki ubahedo unaku begeho tangis maniaka aku saida poto mahaduan naboi maka holongi ho songon nahubain tuho. Tiga syarat kopi susu enak buat gue. Rasanya khas kopi susu tubruk. Campuran kopi dan susunya juara. Dibuat dengan biji kopi asli. Asli guys, ada bubuk kopinya. Kopi ABC susu, kopinya asli, rasanya pasti. Ya, itu tadi Marina Parhusip Official. Ini saya yakin dua orang di sini, juri ini sangat mengerti, paham sekali lagunya. Saya lihat tadi mereka sudah bersedih terus terharu. Betul. Saya mau tanya dulu Bung Nobo, gimana cerita lagu ini tadi sudah? Kalau dari dengar lagunya itu kan lagu bahasa Inggris kan, ya. Jadi memang artinya itu seperti lagu-lagu Batak.
Ini lagu Batak emang. Pasti risotto. Itu artinya apa ya? Apa? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Ya? Tadi senyum-senyum tapi terharu begitu. Memang benar. Saya enggak ngerti artinya tapi saya dapat merasakan lagunya. Oh. I can feel it, man. Apa yang kau rasakan apa seperti apa? Seperti lagu tentang pengungkapan kasih sayang kepada seseorang. Oh, aduh, Batak tuh the best. Benar kan? Ya? Tanpa kata-kata, tanpa mengerti bisa digambarin artinya. I can feel it. Kakak Miki, apa yang dirasakan Nobo, apakah kau rasakan juga, apakah kau merasakan hal yang lain? Even kau mau pipis? Saya juga sih terbawa ya. Satu, pertama, saya termasuk orang yang suka lagu daerah. Kadang-kadang memang saya sendiri menyanyikan lagu daerah bahasa Papua, tapi saya tidak mengerti benar-benar artinya. Saya cuma, maksudnya saya tanya, oh ini garis besarnya seperti ini, tapi dia pembawaannya tadi feel-nya bagus. Feel-nya dapat, saya bisa hanyut. Maksudnya dia pengen nyampein bahwa kasih sayang untuk seseorang itu yang saya rasa ya, tulus gitu. Terus materi vokalnya matang. Ya, semoga, maksudnya mungkin bisa dikasih judul juga lagu apa. Ini mungkin lagu original ya. Iya, sepertinya aku juga belum pernah dengar lagu ini. Kayaknya ini lagu ciptaannya kalau nggak salah. Biasa ya. Dia berani atau menyanyikan kalau lagu. Mungkin lagu orang ya, aku belum pernah dengar. Dia tulis judulnya terus ada arti bahasa Indonesianya supaya kita bisa. Iya. Tapi yang jelas karena aku di sini satu-satunya orang Inggris ya tadi ya, seorang. Jadi aku mau terangin dikit ini Marina Parusif ini nyanyiin sebuah lagu, aku juga nggak tahu judulnya. Tapi yang jelas ini tadi lagunya tentang kasih sayang orang tua. Tebakan lo betul. Bener ya? Kasih sayang orang tua untuk anak perempuannya. Oh, kalau boru-boru aku tahu boru. Boru Hasian. Nah, jadi dia berpesan kepada anaknya itu supaya jangan minder. Kalaupun gua ini enggak orang tua yang mungkin gua enggak punya apa-apa. Wow. Mudah-mudahan kamu di pergaulan tuh aman. Terus kamu dapat jodoh yang terbaik. Ini lebih ke doa. Oh, doanya doa buat ke anak-anak ya. Perempuannya lah. Iya. Gitu, supaya dia sehat-sehat, sukses sampai dapat pasangan yang terbaik gitu lah kira-kira. I can feel it, man, I can feel it. You can feel it, I know it. Suaranya udah bagus ya. Udah bagus. Jadi lebih ini aja ya, iya, lebih. Dia lebih apa cari karakternya lebih dalam lagi sih. Iya, artinya dia harus mempunyai sesuatu yang beda dari penyanyi-penyanyi lain. Iya. Jadi orang enggak bilang, "Ah, suaranya ini umum pada umumnya suara kasar." Kalau dari aku sih sebenarnya yang pertama kan ini bukan di panggung ya. Ini hanya visual bernyanyi di dalam ruangan dengan tantangannya sebenarnya nggak terlalu besar karena kita bisa apa melihat kenyamanan kita sendiri baru nyanyi. Langkah berikutnya mungkin setelah tadi Nobo sama Miki bilang secara vokal dia sudah oke ya si Marina ini secara vokal dia powerful ya Batak ya ciri khas Batak powerful. Artikulasinya jelas, dia nyanyinya juga rasanya sampai, tapi ya memang mungkin ya tipsnya untuk ke depan harus mencoba mengambil resiko mungkin nyanyi di depan orang banyak, ya supaya nanti kayak tadi Miki bilang nyanyi di depan kamera sama umum itu kan berbeda, jadi nanti dia bisa membagi pandangannya ke kamera atau ke audiens, walaupun dalam hal ini kan dia audiensnya lebih ke kamera gitu, tapi nanti kalau tantangan terbesar nyanyi itu adalah ketika kita menginjakan kaki kita di panggung berhadapan langsung dengan orang-orang. Jadi kadang-kadang apa tuh rasa intimidasi, nervous, intimidasi, jantungnya berdetak lebih kencang akhirnya mengganggu apa pernafasan diaframanya. Jadi nyanyinya udah banyak tantangannya gitu. Tapi untuk hal ini sih menurut aku sih udah cukup oke. Cuma nanti ya lebih apa ya dinamika aja sih aku tadi harus dinamiknya lebih jelas lagi karena ini kan lagu sendiri ya. Itu dulu karena kita akan langsung melihat video yang kedua dan ini dia video berikutnya. Janji ku, memang
Nggak perlu ngos-ngos. Pakai kipas angin Cosmos Oni Series dengan pengusir nyamuk elektrik. Sekali colok, anginnya dahsyat. Nyamuknya minggat. Bangga Cosmos. 1, 2, 3, 4. Kowe tak sayang-sayang, saiki malah ngilang. Aduh, saya hilang. Resnamu karo aku, kuwi mungkin. Itu tadi dia. Kowe tak sayang-sayang yang kita juga gak tahu lagunya. Tapi lagu ini populer sekali ya, dibawakan originalnya kalau gak salah oleh almarhum Didi Kempot ya. Judulnya Ninggal Tatu. Tadi itu peserta dari, infonya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Dari Ha Zur Yamin Official. Di sini tulisnya Ha Zur Yamin Official dari Malaysia. Terima kasih Ha Zur Yamin, tepuk tangan dulu dong. Videonya. Nah, sekali lagi saya juga mau ingetin teman-teman yang mau ikutan ya. Nanti videonya di-upload di feed tapi di IGTV ya, supaya lebih dari 1 menit dia masih bisa ya. Kalau kayak tadi Ha Zur Tatu itu bisa panjang dan kita bisa menilai dari awal nyanyi sampai endingnya gitu. Oke, kita langsung saja masuk kepada penilaian atau komentar dulu, nanti langsung ya, dibarengi dengan tipsnya. Yang pertama dari siapa dulu? Yang paling yang istrinya wong Jowo. Iya. Apa arti lagunya ini opo? Apa sing? Jadi inti dari lagu ini, kowe tak sayang-sayang, kamu tak sayang-sayang, saiki malah ngilang. Kamu yang sudah saya sayangi, kok sekarang malah ngilang, maksudnya pergi. Oh, mungkin dia Kang Sula. Bisa ngilang ya? Bisa ngilang. Ya kan sekarang... Jadi menceritakan tentang kisah di antara laki-laki dan perempuan. Oh, pacaran yang ceritanya. Udah disayang-sayang, malah pergi. Mungkin karena ini ya, long distance kali ya. Kalau lo di Malaysia, mungkin dia di Malaysia kali ya. Pacarnya mungkin di Indonesia. Itu mah dari awal udah ngilang. Iya dong. Ya artinya kayak gitulah. Nah, gimana nyanyinya tadi? Kalau secara vokal gimana? Secara vokal udah oke. Oke itu good, excellent, fabulous, yes. Good lah. Cukup. Pokoknya cukup lah, okay. Dia bisa bernyanyi dengan baik. Dia tidak fals. Penyampaian lagunya bisa kita terima. Iya. Tapi mungkin masih kurang lebih eksplor lagi. Suaranya. Kurang lebih eksplor. Tipsnya apa tipsnya untuk? Tipsnya kalau bisa dia harus latihan lagu-lagu yang jenis yang lain. Artinya selain lagu daerah, dia mungkin harus latihan lagu pop yang ada tingkat kesulitannya. Oh, ini mungkin masih terlalu gampang. Iya, ini mungkin lagunya gampang. Gampang tapi feel-nya loh. Tapi kalau di lagu-lagu dapet. Seperti ini feel-nya harus dia dapat ya. Oke. Okay. Ya, kalau dari saya jadi pembawaannya bagus, feel-nya dapat. Lagu daerah itu enggak gampang disampaikan. Jadi bisa sih kita secara yang bukan fasih berbahasa Jawa bisa terima. Menurut saya sih ini oke aja sih. Ya sekarang kan lagi happening ya, makanya apalagi lagu-lagu daerah campur sari kayak kemarin yang di apa kita bisa bilang dipropori oleh almarhum Didi Kempot ya, sampai sekarang bisa. Dulu kan mungkin disukain oleh segelintir orang aja, orang Jawa ya, orang Jawa. Sekarang kan sudah menyeluruh, bukan hanya Indonesia, bahkan apa dunia sudah ada yang cover menyanyikan kembali lagu-lagu Jawa gitu. Itu kita berharap juga untuk daerah-daerah lain juga bisa seperti itu. Dan ini satu kebanggaan buat kita, lagu-lagu tradisional kita bisa dihargai, bisa menjadi dicintai di negeri sendiri. Sekarang kan serangan musik-musik luar sangat gila ya di Indonesia, tapi buat aku kalau kita cinta tanah air ya buktinya kalau kita mencintai semua budaya kita dari lagu, adat istiadat, apapun itu yang original punya Indonesia. Tadi penampilannya kalau buat aku sendiri secara vokal dia punya karakter, dia punya husky terus kecintaannya dalam bernyanyi itu kerasa dalam setiap nada yang dikeluarkan. Dia kan meresap itu, tutup mata walaupun nggak keseringan ya, karena kalau nyanyi itu kan kita sering dimarahi. Kalau dulu kita lomba nyanyi kalau keseringan tutup mata dikurangin poinnya. Karena kalau lomba nyanyi yang zaman dulu kan memang agak ini ya, semuanya detail.
dari berdiri nggak boleh nafas, nggak boleh bernafas, nggak boleh, boleh putus-putus juga putus-putus pengucapan juga. Kayak misalnya ketuhanan nggak boleh, ketuhanan nggak boleh, harus ketuhanan, satu nafas kalimat harus tepat lah gitu. Dulu memang tantangannya banyak sekali, makanya melahirkan penyanyi-penyanyi yang secara teknik itu kuat sekali, kayak yeah. Ruth Sahanaya, Harvey Maleholo, Tri Utami, Ebitri, itu orang-orang yang festival, jadi semua kelihatan tuh secara vokal pasti gila ya. Dia ngatur nafas, Judika tuh juara 2 Idol tuh, siapa itu? Itu cuma lumayan deh. Anak itu gila. Iya, dan tadi Hazur sudah memberikan yang terbaik ya. Dan ya kalau aku sih tipsnya power aja, powernya lebih di power ya. Jadi kalau lagu kayak gini kan campur sari ini kan bisa bermain di kowe tak sayang sayang na 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 na, ya dia lebih ke main dinamika kan, dibujuk, ditarik lagi kayak main layangan, tarik ulur gitu. Kalau orang Batak tuh injek rem, gas rem, gas rem, gas rem. Tapi kalau orang Batak aja yang pakai kalau apa Bapak Judika mah langsung ngegas. Ngerem. Cuma kadang lupa ngerem. Oke, itu dia tadi dua orang yang sudah kita komentari dan kita kasih tips untuk video bernyanyinya. Ada Marina Parhusib official dan juga Hazur Yamin official dari Malaysia. Dan sekarang dia sudah hadir bersama kita. Hazur Yamin, ya. Panggilannya apa nih? Hazur apa Yamin? Panggil Zuri. Ini orang asli Malaysia atau orang Indonesia yang tinggal di Malaysia? Asli Malaysia. Asli Malaysia. Kok iso bahasa Jawa, piye? Kok iso bahasa Jawa? Mula saya nyanyi lagu. Kalau udah kayak gini karena dia lagi di studio, pengen denger dia nyanyi satu lagu dong ya. Iya, satu lagu. Favorit kamu apa nyanyi? Boleh. Sama enggak video sama lagu Kimchi Kompolen ya? Kimchi Kompolen ya, ya, silakan. Itu dia tadi Azur langsung dari Malaysia. Sekarang kita sapa juga ada Marina Parhusib. Hai Marina. Marina panggilnya Rina aja ya, Rina. Rina asli mana Marina? Asli mana? Asli Lubuk Pakem, Bang. Oh, Lubuk Pakem ini. Itu tadi Marina, itu tadi lagumu sendiri atau lagu orang? Itu Tommy ya? Oh iya, ini yang lagu lagi happening aku. Itu lagu siapa aslinya? Stylus. Itu apa lagi, kurang Bang Ucup Natanael itu Bang. Oh, Bang Ucup Natanael. Suka nyanyi ya? Kebetulan saya mahasiswa etnomusikologi USU Bang. Wehehehe, Pak Koso. Jadi emang sukanya nih, film di ruang. Kalau etnomusikologi itu kan bukan cuma nyanyi ya, kamu bisa ini juga dong, alat musik
apa yang bisa? Bisa gitar, bisa drum. Tapi enggak terlalu pro ya, Bang ya? Iya. Kalau pro kan bisa gitar, bisa tagaling. Tagaling bisa ya, etnomusikologi ya. Lebih teknis ya. Oke, Marina sama Hazu, terima kasih udah kirimkan videonya, dan sekarang kita akan memilih. Ini sebenarnya kalau aku pribadi ini ketat banget. Ya. Ini masalah selera sudah. Ya, aku suka vokalnya Marina, vokalnya Hazu juga punya ciri khas tersendiri yang berbeda gitu. Kalau secara industri itu Hazu nih lagi diminati nih. Karena nyanyinya simple, tapi apa gitu, husky-nya juga ada. Cuman kalau kita penyanyi yang vokal banget menilainya, ada hal-hal teknisnya, misalnya power, dinamika yang harus ditambahin lagi supaya nanti nyanyinya bisa lebih berdinamika gitu. Jadi nggak cuman flat gitu. Marina vokalnya oke, powernya, pernafasannya, cuman ya mungkin lebih ini aja, lebih apa ya, kalau industri itu butuh stylist, ada kekhasan gitu loh. Jadi kalau Bata kan udah terkenal tuh dengan suaranya yang lantang, powernya yang kuat, tapi warna atau ciri khas itu penting banget. Iya, betul. Itu yang harus membedakan, ditemukan oleh Marina. Tapi karena ini Judika Vokal Tips, ini sebenarnya bukan lomba juara-juara apa. Kita hanya mengomentari dan juga memberikan masukan tips supaya kalian lebih baik lagi. Cuma kita bonusnya adalah kita kasih penghargaan buat yang paling maksimal menurut kita untuk episode kali ini. Dan buat saya, karena ini Judika Vokal Tips, saya nggak nilai yang lain-lain, saya lebih ke vokalnya, dan buat saya vokal Marina lebih matang dari Hazur. Bukan berarti head to head mereka berlomba, tapi mungkin secara vokal Marina tuh udah siap gitu, udah siap. Hazur juga udah siap, cuman tipsnya dari saya mungkin lebih banyak untuk Hazur. Jadi kalau untuk Marina lebih sedikit karena vokalnya lebih jadi gitu. Itu aja. Jadi pemenang hari ini adalah Marina. Hazur semangat ya, Hazur ya. Semangat ya. Oke, itu tadi keputusan kita yang agak susah juga. Susah ya. Sekali ya, susah. Karena kita punya selera berbeda juga. Tapi ya apresiasi juga Hazur. Ya, Hazur sangat kita apresiasi. Orang Mandai tapi bisa nyanyi bahasa Jawa. Dan nyanyinya bagus. Ya. Nyanyi lagu Jawa juga. Kalau bisa ada dua pemenang, harusnya dua pemenang hari ini. Dua-duanya, betul. Ya. Pokoknya betul. Hari ini kita agak kebingungan ya, karena bagus-bagus, dan ya itu musik tuh seleranya berbeda-beda. Dan karena kalian berdua juga bagus, terima kasih, tetap berlatih, mencapai cita-cita kalian, dan sukses selalu. Selamat buat pemenangnya, dan ini hadiah buat kamu. Iya, seru banget episode kali ini di Judika Vokal Tips. Kita menemukan mulai perpecahan dewan juri yang menilai karena dua-duanya bagus, tapi akhirnya kita mencapai kesepakatan bahwa yang menang untuk episode kali ini adalah Marina. Selamat Marina. Iya, selamat. Sukses selalu juga buat Hazur. Selamat hari jadi buat ibunya juga. Sehat selalu. Dan terima kasih buat semua sponsor kita. Terima kasih buat Kopi Mantap ABC, terima kasih buat Cosmos, dan juga Optik C. Sampai jumpa di episode berikutnya.